Manfaat kunyit sekarang ini banyak sekali obat-obatan yang beredar di pasaran, baik itu obat kesehatan ataupun kecantikan. Tetapi Anda harus waspada karena jika Anda mengkonsumsi obat terlalu sering maka efeknya akan sangat berbahaya, apalagi jika Anda menggunakan kosmetik yang belum lolos BPOM. Akan lebih baik jika Anda menggunakan bahan-bahan alami. Bahan alami sangat aman digunakan dan juga memiliki efek cukup maksimal. Hal yang paling penting adalah penggunaan bahan alami tidak membutuhkan biaya mahal. Salah satu bahan alami yang dapat Anda gunakan untuk kesehatan dan kecantikan adalah kunyit. Tanaman yang satu ini memang unik karena banyak sekali manfaat yang dikandungnya. Tanaman ini sangat mudah untuk Anda tanam dan bisa menjadi tanaman hias herbal di rumah Anda berbicara mengenai kunyit sekarang ini tanaman yang masuk dalam jenis rempah-rempah ini banyak digunakan untuk bumbu masakan ataupun jamu. Pastinya kita sudah tidak asing dengan jamu kunir yang dijajakan oleh pedagang jamu keliling. Agar Anda bisa lebih mengerti akan manfaat kunyit baik untuk kesehatan ataupun kecantikan maka akan kami jabarkan dengan detail di bawah ini. Manfaat kunyit untuk kesehatan. Mengobati di Kandungan zat yang ada pada kunyit memang sangat ampuh untuk mengatasi diabetes. Zat tersebut bisa membuat kandungan gula pada darah menjadi turun. Cara kerja zat ini sangat unik yaitu dengan menyatu dalam darah dan mengikat kadar gula berlebihan. Apabila Anda menderita diabetes sangat disarankan untuk mengkonsumsi kunyit baik secara langsung atau membuatnya sebagai olahan makanan. Tetapi Anda juga harus memastikan konsumsi gula harian Anda tidak berlebihan. Karena percuma saya mengkonsumsi kunyit tetapi Anda masih menjalankan pola hidup yang tidak sehat. Mengobati sembelit. Sembelit adalah penyakit yang cukup menyiksa. Anda harus mengerti jika manfaat kunyit untuk pencernaan sangat banyak. Salah satunya untuk mengatasi sembelit. Kandungan serat pada kunyit bisa membuat sembelit cepat reda. Caranya sangat unik di mana serat tersebut akan membuat tugas susus menjadi lebih ringan. Penelitian menyebutkan jika seseorang mengkonsumsi minimal satu gelas air kunyit setiap hari maka dia akan terhindar dari berbagai macam masalah pencernaan yang di dalamnya termasuk sembelit. Mengobati sakit perut. Sakit perut bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satu hal yang bisa menyebabkan sakit perut adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak bakteri. Anda harus memahami jika ada dua jenis bakteri, yaitu bakteri jahat dan bakteri baik. Apabila bakteri jahat yang Anda konsumsi maka itu akan membuat Anda menjadi sakit perut. Untuk bisa membunuh bakteri pada perut salah satunya adalah dengan mengkonsumsi kunyit. Kunyit memiliki zat antibakteri yang bisa membuat bakteri jahat menjadi mati. Jadi jika Anda merasa sakit perut lebih baik segera konsumsi kunyit mengatasi perut mual. Rasa mual yang berlebihan akan membuat seseorang menjadi kehilangan nafsu makan. Hal yang paling buruk adalah jika rasa mual disertai muntah. Muntah terus-menerus akan membuat cairan pada tubuh berkurang dengan cepat. Apabila ini terjadi maka efeknya akan sangat fatal, yaitu tubuh akan dehidrasi. Mengkonsumsi air perasan kunyit ternyata sangat ampuh untuk mengatasi mual. Karena kunyit mengandung zat yang bisa meredakan rasa mual. Zat tersebut berupa enzim yang akan langsung menghilangkan hormon yang bisa menyebabkan rasa mual berlebihan. Mengatasi sariawan. Manfaat kunyit selanjutnya adalah mengobati sariawan. Kandungan utama pada kunyit, salah satunya adalah vitamin C. Vitamin C tersebut dimiliki dalam jumlah yang cukup banyak. Apabila Anda terkena sariawan, sangat disarankan untuk berkumur dengan menggunakan air kunyit. Dengan berkumur menggunakan air kunyit akan membuat luka sariawan pada mulut menjadi cepat sembuh. Itu karena vitamin C yang ada pada kunyit dengan mudah bisa diserap oleh sariawan. Mengkonsumsi kunyit secara rutin juga terbukti ampuh untuk mencegah datangnya sariawan. Mengatasi haid tidak lancar, sekarang ini banyak sekali obat-obat pelancar haid yang mengandung bahan utama kunyit. Itu karena sejak zaman dahulu, manfaat kunyit salah satunya adalah untuk memperlancar haid. Kandungan zat pada kunyit yang bernama valvoid ternyata sangat unik untuk bisa mengatasi haid yang tidak lancar. Apabila Anda malas untuk membeli obat-obatan yang ada di luar, Anda bisa membuat ramuan ini sendiri dengan cara memarut kunyit dan memerasnya hingga menjadi larutan air. Jika Anda tidak suka rasa asli kunyit, maka Anda bisa menambahkan campuran gula dan juga madu pada air kunyit. Membersihkan darah. Darah kotor seharusnya dikeluarkan secara rutin oleh tubuh dengan cara melewati metabolisme harian. Tetapi, kadang darah kotor tersebut sulit keluar karena berbagai macam faktor. Darah kotor bisa memicu berbagai macam penyakit. Jika pada wanita darah kotor kadang bisa keluar melalui haid, tetapi pada pria hal tersebut tidak akan terjadi, padahal darah akan terus meregenerasi dan akan menghasilkan darah kotor. Umumnya, orang pada zaman dahulu menggunakan cara catok untuk mengeluarkan darah kotor. Tetapi tidak banyak orang yang berani melakukan catok karena cukup sakit. Jika Anda takut, maka lebih baik Anda mengkonsumsi air kunyit. Dengan mengkonsumsi kunyit, maka darah kotor Anda bisa terbuang dengan maksimal. Mengobati sakit karena gigi berlubang. Manfaat kunyit untuk mengobati gigi berlubang sudah dipercaya sejak zaman dahulu. Itu karena pada kunyit terdapat zat antibakteri yang bisa membuat sakit pada gigi berlubang menjadi berkurang. Caranya sangat mudah, yaitu dengan memarut kunyit dan menempelkan parutan tersebut pada lubang di gigi Anda. Jika Anda melakukan ritual ini secara rutin, maka dapat dipastikan sakit karena lubang gigi menjadi hilang. Mengobati gatal-gatal, gatal-gatal itu biasanya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah karena alergi, dan yang kedua karena serangga. Manfaat kunyit untuk mengobati gatal gatal dapat Anda rasakan jika Anda mau membalurkan kunyit yang sudah Anda parut ke bagian tubuh yang gatal. Dengan cara yang satu ini, maka zat anti alergi pada kunyit akan bekerja secara maksimal untuk mengobati gatal pada tubuh Anda dengan waktu yang cepat. Mengobati sakit kepala. Sakit kepala adalah penyakit yang sangat mengganggu dan membuat aktivitas Anda menjadi tidak nyaman. Sakit kepala bisa disebabkan oleh demam dan juga penyakit lain. Ada banyak sekali penyakit yang bisa menyebabkan sakit kepala. Apabila Anda sakit kepala dan ingin cara alami untuk mengobatinya, lebih baik Anda menggunakan kunyit. Mengkonsumsi air kunyit ternyata sangat ampuh untuk mengobati sakit kepala. Mengobati bisul bisul disebabkan oleh darah kotor. Jadi jika ada darah kotor yang tidak keluar dengan benar maka itu bisa menimbulkan bisul. Seperti yang kami sebutkan di atas mengenai manfaat kunyit untuk membersihkan darah. Pada zaman dahulu sangat jarang orang yang terkena bisul. Apalagi jika orang tersebut rajin mengkonsumsi makanan yang mengandung kunyit. Jika Anda tidak percaya silahkan buktikan manfaat nyata dari kunyit ini menambah nafsu makan. Jika Anda memiliki anak yang susah makan, maka Anda bisa mencoba memberi anak Anda jamu kunyit. Pada zaman dahulu orang tua kita akan memberi jamu ini apabila kita susah makan. Itu membuktikan jika jamu ini sudah dipercaya secara turun temurun. Selain bisa membuat nafsu makan semakin naik, ternyata jamu ini juga sangat ampuh untuk meningkatkan sistem imun. Sistem imun yang baik akan membuat seseorang menjadi kebal dengan berbagai macam penyakit. Manfaat kunyit untuk kecantikan menghilangkan noda bekas jerawat. Noda bekas jerawat memang sangat mengganggu penampilan, apalagi Anda adalah wanita karir yang kadang sangat membutuhkan penampilan yang sempurna. Jika Anda memiliki bekas jerawat tidak ada salahnya, Anda mencoba menggunakan kunyit. Itu karena kunyit memiliki kandungan nutrisi yang membuat bekas jerawat menjadi hilang. Caranya Anda cukup menggunakan parutan kunyit pada noda bekas jerawat. Lakukan secara rutin dan dalam satu minggu Anda akan bisa melihat hasilnya. Membuat kulit tubuh menjadi lebih halus. Manfaat kunyit untuk kulit memang sangat kompleks. Kandungan vitamin C dan antioksidan yang ada pada kunyit memang akan membuat kulit semakin sempurna. Apabila Anda ingin memiliki kulit tubuh yang halus dan maksimal maka Anda bisa menggunakan kunyit untuk lulur. Sekarang ini lulur kunyit memang menjadi primadona. Banyak sekali pusat perawatan kecantikan yang menggunakan bubuk kunyit sebagai lulur. Sebenarnya Anda bisa membuat lulur tersebut sendiri di rumah dengan menggunakan kunyit yang masih segar. Parut kunyit tersebut dan gunakan untuk lulur. Dalam waktu yang cukup cepat, maka Anda akan melihat perubahan yang cukup signifikan pada kulit Anda. Menyembuhkan jerawat, jerawat yang membandel memang sangat mengganggu. Kadang, jika seseorang terkena jerawat, maka akan membuat tidak nyaman karena ukuran jerawat yang besar dan warnanya yang merah. Ada banyak sekali obat yang bisa Anda gunakan untuk mengobati jerawat. Akan lebih baik jika tidak menggunakan obat atau krim yang ada di pasaran. Itu karena jika Anda menggunakan obat yang di pasaran maka efeknya bahaya. Lebih baik Anda menggunakan bahan alami. Bahan alami yang dimaksud adalah kunyit. Anda cukup menggunakan kunyit yang sudah diparut pada jerawat. Dalam waktu yang cukup singkat jerawat akan menjadi kempes. Itu karena kunyit mengandung anti radang yang bisa membuat peradangan pada jerawat hilang, menyamarkan kerutan wajah. Kerutan wajah adalah hal yang umum terjadi. Itu dikarenakan usia kita yang semakin tua ataupun karena kurangnya asupan nutrisi yang didapat kulit wajah. Pada zaman dahulu ratu dari India umumnya memiliki wajah yang selalu muda walaupun usianya tua. Rahasianya ternyata sangat simpel yaitu kunyit anda pasti sadar jika sekarang ini banyak sekali makanan khas India yang menggunakan kunyit sebagai bumbu. Itu karena manfaat kunyit memang baik untuk segala aspek. Untuk menyamarkan kerutan wajah, Anda cukup menggunakan kunyit untuk masker. Cara ini harus Anda lakukan dengan rutin karena untuk hasil yang maksimal tidak bisa dengan cara yang instan. Mengatasi rambut rontok Rambut rontok adalah masalah yang sangat umum ditemui. Banyak orang yang takut sekali masalah rambut rontok karena menganggap dirinya akan menjadi botak. Padahal rambut rontok biasanya terjadi karena kurangnya nutrisi yang diserap oleh rambut. Rambut yang kurang nutrisi akan menjadi rusak dan salah satu tanda yang paling nampak adalah rambut rontok. Menggunakan air kunyit untuk keramas sangat efektif untuk mengatasi rambut rontok. Itu karena kandungan nutrisi yang ada pada kunyit memang sangat dibutuhkan oleh rambut Anda. Menghilangkan ketombe. Ketombe merupakan masalah serius bagi rambut, itu karena orang yang terkena ketombe akan merasakan rasa gatal yang sangat parah. Rasa gatal tersebut akan membuat seseorang ingin membuat mengaruh kulit rambutnya. Padahal jika kulit rambut digaruk maka akan membuat iritasi. Mengatasi ketombe alami dengan menggunakan kunyit sangat direkomendasikan. Nutrisi yang ada pada kunyit akan membuat rambut Anda semakin sehat dan bebas dari ketombe. Mengangkat sel kulit mati, manfaat kunyit untuk kecantikan yang lain adalah untuk mengangkat sel kulit mati. Sel kulit mati akan membuat kulit luar Anda tidak nampak maksimal. Umumnya, orang yang sel kulit matinya tidak terangkat akan terlihat kusam warna kusam tersebut sebenarnya sel kulit mati yang tidak terangkat dengan baik. Jika sel kulit mati terangkat dengan baik maka sel kulit muda yang lebih segar akan muncul mengantikan sel kulit tersebut. Melembabkan kulit. Kulit yang kering sekarang ini menjadi masalah yang kadang sulit untuk Anda atasi. Memang dengan menggunakan hand body kulit kering bisa Anda atasi dengan cepat. Tetapi hand body adalah cara istan yang tidak bisa tahan lama. Anda harus memikirkan bagaimana membuat kulit Anda lembab dalam waktu lama. Jika Anda mau menggunakan bahan alami kunyit, maka itu bisa menjadi solusi jangka panjang karena pada kunyit terdapat banyak nutrisi yang baik untuk melembabkan kulit Anda yang kering. Memutihkan kulit, kulit yang putih akan membuat seseorang semakin percaya diri, tetapi masalahnya tidak semua orang lahir dengan kulit putih. Sebagian besar orang Indonesia memiliki kulit coklat alami. Dengan alasan tersebut, sekarang ini banyak orang yang berlomba-lomba menjadi putih karena mereka menganggap kulit putih adalah simbol kecantikan. Anda pastinya mengerti jika produk pemutih kulit sekarang ini banyak sekali yang mengandung bahan berbahaya, seperti mercuri. Mercuri ini bisa menimbulkan dampak yang sangat berbahaya jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Bahan alami seperti kunyit sebenarnya bisa menjadi solusi. Itu disebabkan manfaat kunyit untuk kulit memang sudah teruji klinis. Menggunakan bubuk kunyit untuk lulur ternyata sangat ampuh untuk membuat tubuh Anda semakin putih dan cantik. Semua manfaat kunyit yang telah kami sebutkan memang sudah terbukti. Tidak salah jika kunyit selalu masuk dalam jenis obat herbal yang ampuh. Di negara timur seperti India Chan dan Korea Kunyit sudah banyak digunakan dalam berbagai macam obat. Akan lebih baik jika Anda menanam kunyit di halaman rumah. Dengan adanya kunyit di halaman rumah, maka akan membuat Anda tidak kesulitan untuk mendapatkan kunyit di saat membutuhkannya. Perawatan tanaman kunyit juga sangat mudah. Yang penting, Anda rajin untuk menyiramnya. Mulai sekarang, mulailah untuk mencoba obat-obatan herbal karena dengan obat-obatan herbal kita masih bisa hidup sehat dan juga memiliki penampilan yang menarik. Semoga artikel mengenai manfaat kunyit ini bisa memberi Anda tambahan referensi agar semakin mengenal hidup sehat yang aman dan murah. Deskripsi, manfaat kunyit memang sangat banyak. Tidak salah banyak orang yang menggunakan tanaman ini untuk obat ataupun bahan bumbu masakan.